Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Broku. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama saya di channel Setira Angler. Hari ini saya mau mancing mujair lopang, Mas Bro. Saya mau berbagi sedikit pengalaman, tapi bukan bermaksud menggurui ya. Kita sama-sama belajar aja. Saya mau bikin ini, mau mancing lopang, Mas Bro. Saya mau berbagi tip cara mancing mujair lopang nih. Mudah-mudahan berhasil. Oke teman-teman, mudah-mudahan banyak strike-nya hari ini. Salam strike dari Jakarta, mancing terus sampai hitam. Oke Mas Bro, untuk settingan saya menggunakan seperti ini ya. Settingan jangkar nih. Settingan jangkar yang udah diberi potongan-potongan cotton bud. Bisa pakai ini, bisa juga pakai rangkaian CP atau tiga mata kail ya. Kalau ini jangkar, ini empat mata kail. Nah, untuk pelampung itu harus pakai yang sensitif, Mas Bro. Kalau buat main lubang. Jadi ini pelampungnya cukup segini yang kelihatan di permukaan atas air nih, sekitar 1 sampai 2 cm lah. Dia biar lebih sensitif ya, kan dia cuma makanya cuma pakai perasaan ya. Mas Bro, lanjut settingannya seperti ini nih. Ini pakai kail nomor 6, tapi nomor 6 yang gede nih. Ini bikin sendiri ya. Oke teman-teman, jadi langkah awal kita cari dulu lubangnya nih. Nah, di sini dia agak lebih dalam, Mas Bro. Nah, berarti lubangnya di sini ya. Kalau udah ketemu lubangnya, kalau misalkan teman-teman nyari lubang yang ketemu-temu, nggak apa-apa, Mas Bro. Di bom aja, nanti kita tunggu beberapa menit. Kalau nggak ada rembesan bisa geser-geser lagi. Kita coba di sini nih. Kebetulan sih ya, biasa main lubang di sini nih. Ini tempatnya lumayan bagus ini lubangnya. Banyak isinya, Mas Bro. Kalau lubangnya udah ketemu begini tinggal kita bom ya, Mas Bro ya. Kita bom pakai menir secukupnya aja, Mas Bro. Dan ngebomnya itu harus nitik ya, harus ngumpul di situ, nggak boleh nyebar. Biar ikannya juga ngumpul di situ, Mas Bro. Ini dia menirnya, Mas Bro. Kita bom. Secukupnya aja, Mas Bro, nggak usah terlalu banyak-banyak. Kalau main lubang kayak gini biasanya kalau cuacanya panas bagus, Mas Bro. Dia lebih galak ya kalau cuacanya panas. Ini karena masih pagi banget nih. Nanti kita tunggu, Mas Bro. Mudah-mudahan banyak ikannya.
babon mas bro, kepetnya merah nih ya, mantep pokoknya. Lanjut mas bro, salam gosong, lanjut terus sampai hitam. Ketik ketik ketik. Lagi mas bro, mantap. Bro, jalanan lo bangun ya? Strike lagi mas bro, mantep nih babon-babon. Lanjut
mantap mas bro, strike lagi. Panen. Siaras bro, kita udah finish ya. Ini baterai saya udah mau habis mas bro, tinggal 5%. Tuh hasilnya lumayan nih, dapat banyak banget mas bro. Main lubang nih pakai bom menir. Oke mas bro, sekian mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di trip mancing berikutnya. Salam gosong, mancing terus sampai.